Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said jadi pasangan paling banyak dibicarakan sejak Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 pagi. Momen tersebut tentu saja karena keduanya yang kini sudah sah jadi pasangan suami istri. Melalui masing-masing unggahannya, keduanya bagikan momen serba pertama kali bersama pasangan sah. Usai keduanya sah, Tarik Halilintar dan Aliyah bagikan momen mesra. Sang suami tampak mencium mesra istrinya. Sampai-sampai orang ketiga di unggahan ini sungkan. Tarik sepertinya ingin cepat-cepat bagikan momen seperti ini pada pengikutnya. Mesek sederhana, tapi cita rasanya berbeda kalau sudah halal. Usai jalani perjanjian agung, tentu saja keduanya sama-sama lelah dan menyantap makan siang bersama. Tapi sekali lagi, momen serba perdana ini terus dibagikan Tarik. Tidak diduga, momen serba perdana berikutnya adalah Tarik bagikan unggahan saat dirinya sedang tidur siang bersama. Bobo siang bareng istri, tulis Tarik. Di hari yang sama, pasangan ini menggelar resepsi dihadiri rekan-rekan terdekatnya. Keduanya tampak asyik berdendang bersama. Namun, terdapat momen yang sepertinya bakal bikin netizen baper brutal, karena di slide berikutnya keduanya berciuman. Pada momen ini dibagikan selebgram Cynthia Mariska, terpantau keduanya mulai mendekat dimulai dari Tarik. Tak berselang lama, bibir keduanya pun bertemu. Rekan-rekan yang hadir menyambut ciuman pasangan baru ini dengan heboh dan penuh sukacita.